Assalamualaikum. Mempunyai ciri autistik, intelektualnya, kognitifnya, iaitu kepandaiannya melebar luas. Pada hari ini kita akan belajar satu hari satu ciri. Ya, ciri pada kali ini ialah perbualan satu pihak atau satu hala. Bagi ciri ini, bila ada perbualan ataupun perbincangan, biasanya anak ini tidak akan memberi respons yang tepat, betul dan bermakna. Malah akan menjawab dalam keadaan yang tidak kena-mengena, tiada kena-mengena dan sentiasa menceritakan tentang apa yang ingin disampaikan sahaja. Contoh, apabila kita tanya bagaimana perasaan, pakai baju warna apa hari ini, dia akan membalas dalam keadaan terpinga dan jawapannya biasanya adalah apa yang dia ingin sampaikan. Contoh, tadi nampak kereta langgar, jatuh sakit. Aduh, tanpa menghiraukan perbualan yang sedang ditanya tadi. Persoalan masih tergantung dan perbincangan berlaku satu hala. OPM Commies Live. Dengan mengetahui ciri ini, kita akan lebih berfokus, lebih memberi perasaan empati, memahami bahawa setiap daripada kita adalah berbeza. Tapi tidak mengapa, kita telah kenali bahawa setiap insan yang berbeza itu mempunyai keistimewaan. Ya, insan yang mempunyai ciri autistik, intelektualnya, kognitifnya, iaitu kepandaiannya melebar luas pada bahagian yang lain. Kita berbeza, kita makhluk jua. Allah jaga kita, kita fahami sesama. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih. Jangan lupa tekan butang merah subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hit the like, subscribe and hit the notification bell for more videos. Thanks for watching.